Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami ingin ingatkan dulu Bapak Ibu sekalian tentang tiga hal penting dalam kalimat ini. Hati-hati ya, tiga hal penting dalam kalimat ini. Dan ini dilatih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita setiap selesai sholat. Ya, kita ulang-ulang gitu. Ya. Jangan-jangan cuma di lisan saja, Alhamdulillah, 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 dengan jari kanannya itu. Ya. Tapi maknanya tidak pernah dipraktekan. Awas ya, hati-hati. Kalimat pertama, hati-hati. Hamdu itu beda dengan syukur. Jadi ada hamdun, ada syukrun, itu lain. Saya ulang. Jadi ada terkait erat dengan bahasan kita hari ini. Di ada hamdun dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab ada syukrun. Hamdun adalah ungkapan pujian atau terima kasih. Ungkapan pujian atau terima kasih pada satu pemberian, pada satu pemberian yang diminta ataupun tidak, yang diminta ataupun tidak, insyaallah. Hamdun adalah satu ungkapan pujian atau terima kasih pada pemberian yang diminta ataupun tidak. Sebagai contoh misal, saya tidak minta tisu. Qadarullah misalnya, Anda bawa tisu, Anda berikan pada saya. Atau saya minta sesuatu, tolong minta dong tisunya, lalu Anda berikan. Nah, kalimat untuk memuji, mengucapkan terima kasih pada yang diminta ataupun tidak, itu disebut dengan hamdun. Jelas ya? Ha, mim, dal. Tapi kalau Anda ingin berterima kasih pada sesuatu yang diminta saja, Pak, tolong dong minta tisu, dikasih. Nah, saat Anda ingin berterima kasih pada sesuatu pemberian saat dimintakan, maka kalimat bahasa Arabnya asyukru, syukrun. Dikata syakara, syakara. Pelan-pelan, karena nanti ini akan kita bahas dengan lebih banyak. Karena itu kita seringkali pernah dengar ungkapan syukran, syukran, ya. Baik, kita minta bantuan misalnya, ya, afwan ya akhi, maaf, indaka misalnya, mindin, apa Anda punya sapu tangan, ya, tisu. Begitu dikasih kita ucapkan syukran, pernah dengar itu? Nah, jadi syukran itu digunakan untuk mengungkapkan terima kasih pada satu pemberian dari hasil permintaan. Ingat pakai sin besar ya, syukran, bukan sin kecil. Kalau sin kecil, syukran, artinya mabuk. Mabuk. Jadi kalau Anda ucapkan syukran, artinya selamat mabuk. Ya. Tidak tepat. Nah, di dalam surah Al-Fatihah, ayat keduanya, yang digunakan bukan kalimat syukran, tapi kalimat hamdun. Masya Allah. Seakan-akan ada isyarat di situ, bahwa saat kita akan bersyukur kepada Allah, ingat betul ini ya. Baik. Syukuri segala nikmat-Nya. Jangan pernah bedakan apa yang telah diberikan Allah dari yang kita mintakan, atau justru, awas hati-hati, atau justru dari nikmat yang tidak pernah kita minta tapi diberikan. Seakan-akan ada isyarat dari kalimat ini, pelan-pelan, nikmat Allah itu saking banyaknya, bukan hanya pada apa yang kita mintakan. Bahkan banyak di antara nikmat Allah yang diberikan nyaris apa yang tidak pernah kita mintakan kepada-Nya. Seakan-akan Allah mengatakan, saya berikan kalimat hamdun di sini bukan syukran, karena saya berikan nikmat kepadamu, jangankan kau minta, tak minta pun saya berikan. Saya cek sini. Saya cek ya, pelan-pelan kita buktikan. Yang punya oksigen siapa? Allah. Pernah enggak Bapak Ibu sehari aja minta oksigen kepada Allah? Ya, ada orang berdoa misalnya selesai sholat, ya Allah berikan hamba oksigen, pernah gak begitu? Tidak ada ya. Tapi subhanallah, gak diminta pun ngasih ya, Allah ngasih tuh. Yang memberikan ketenangan siapa? Allah.
agak jarang rasanya ada orang berdoa berikan hamba ketenangan, jarang sekali ya. Kecuali saat punya kegelisahan atau kesulitan ya. Tapi Allah tanamkan itu ya. Allah tanamkan. Jadi jangankan pada yang kita minta, minta rumah, minta mobil, minta kemudahan, jangankan pada yang diminta, Allah itu memberikan pada yang tidak diminta pun Allah kasih. Dan biasanya yang tidak diminta itu lebih banyak, lebih mahal, lebih penting dibandingkan dengan yang diminta. Contoh, penting mana mobil dengan ketenangan? Ini ngukurnya, pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak mudah ya? Kaya tapi tenang. Punya mobil tapi gelisah, gak punya mobil tapi tenang, pilih mana? Punya mobil. Baik, saking pentingnya ya. Saking pentingnya, saya kembalikan dulu, pelan-pelan. Sekolah khair. Jadi kalimat hamdun di sini ingin memberikan pesan kepada kita, mohon izin, mohon maaf, seakan-akan kalau kita ingin berterima kasih kepada Allah, jangan saat diberi sesuatu yang kita minta saja, itu tidak tepat. Awas, hati-hati ya, hati-hati, karena ini kaitan dengan ayat ketiga nanti. Karena ada orang mulai syukur kepada Allah saat menerima pemberian yang dia mintakan, yang jarang diminta justru Allah berikan, gak pernah disyukuri. Berharap-harap punya rumah setelah diberikan, alhamdulillah. Tapi nafasnya tidak pernah disyukuri. Kesehatan tidak pernah disyukuri. Ketenangan jarang disyukuri. Pelan-pelan. Di kalimat hamdun di sini memberikan pesan kepada kita. Jika Anda, kata Allah, ingin berterima kasih kepada Allah atas nikmat Rahman dan Rahimnya, maka jangan pilih-pilih ketika akan bersyukur. Semua nikmat syukuri. Di ketika Anda mengucapkan kalimat setelah sholat, kan subhanallah yang pertama itu, kedua alhamdulillah, maka ketika Anda mengucapkan alhamdulillah, itu bukan cuma di lisan, tapi coba rasakan kenikmatannya. Makanya kalau orang benar alhamdulillahnya, itu pelan-pelan, Pak. Enggak ada alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tidak ada. Jadi ketika mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, ia ingat oksigen hari ini, ketenangan hari ini, kesehatan hari ini, kenikmatan hari ini, ya, masya Allah, kebaikan di keluarga, masya Allah, kelengkapan dalam kehidupan, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu yang diinginkan tuh itu, ya, yang dimaksudkan itu. Jelas di sini? Baik. Ditolong dalam prakteknya ketika Anda mengucapkan alhamdulillah, hamdun di situ menunjuk jangan pada yang diberikan saat meminta. Please. Yeah. Please, yang diberikan saat kita tidak memintanya. Al, yeah, saya tekankan lagi, al pada kalimat hamdun, fungsi kedua, pelan-pelan, fokus sini. Tiga hal penting, Bapak Ibu kan sering berdoa, kenapa doanya sulit terkabulkan, diberikannya sedikit dan sebagainya, kuncinya di sini. Satu kata hamdun, sudah kita selesaikan. Kedua, al. Al di sini seperti yang tadi, berfungsi istighraq. Menunjuk kepada totalitas, keseluruhan. Total. Luas. Kalau yang ini jangan bedakan nikmat pada yang diberikan saat dimintakan ataupun tidak. Kalau yang ini, sikap kita saat bersyukur, perhatikan. Saat Anda bersyukur kepada Allah, mesti total. Jangan disisipi oleh kalimat-kalimat lain yang menurunkan syukur kita. Jangan disisipi oleh perasaan-perasaan yang mengurangi kadar syukur kita. Saya ulang ya, supaya lebih mudah memahaminya. Satu, kalimat hamdun ada pesan di situ, kalau Anda ingin bersyukur, tolong jangan beda-bedakan nikmat. Baik jawaban dari yang dimintakan, atau pemberian dari yang tidak diminta. Kedua, huruf al yang melekat pada kalimat hamdun memberikan pesan kalau ingin memuji Allah mesti total. Jangan diselingi, disisipkan kalimat-kalimat lain yang mengurangi rasa syukur kita. Hati-hati, nanti dampaknya luar biasa. Contoh, saya berikan gambaran pertemuan lalu. Seringkali ada seseorang ketika ditanya, misal sembuh dari sakit, keluar dari rumah sakit, Pak bagaimana kabarnya, sudah baik kan? Alhamdulillah, ya walaupun sedikit lah, tinggal latihan jalan. Nah, kalau sudah pakai al, ianya dibuang. Gak usah pakai ya lagi ya. Ibu, gimana kondisinya sekarang, Papa? Alhamdulillah, Pak, semakin lebih baik ya, walaupun sedikit-sedikit. Nah, walaupunnya buang. Sudah ya.
Dan enggak usah pakai oh, udah. Enggak usah pakai walaupun, tidak usah pakai ya. Kalau sudah alhamdulillah total saja. Serahkan pada Allah. Ya. Bersyukur apa yang sudah diberikan, nikmati itu. Ya. Karena Allah itu Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Ya. Barangkali butuh sedikit kakinya supaya lebih banyak beristighfar lagi, ya. Diberikan kesembuhan dari kepala sampai dengan lututnya, sementara di telapak kakinya belum sepenuhnya, supaya banyak dzikirnya ditambah lagi. Nanti pahalanya kalau sudah cukup, sudah lebih baik, diberikan keseluruhannya. Ya. Jelas di sini? Pelan-pelan. Ya. Di kalimat kedua, Al menunjukkan totalitas dalam bersyukur. Kalimat ketiga, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Hati-hati. Memberikan pesan keyakinan dalam nikmat yang diberikan Allah. Memberikan pesan keyakinan dalam nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi hamdan, pesan untuk tidak membedakan nikmat baik yang diminta ataupun tidak. Al, memberikan pesan totalitas dalam bersyukur kepadanya, kepada Allah. Kalimat Rabbul Alamin yang terakhir, memberikan pesan keyakinan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nanti kami terangkan. Pesan keyakinan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan. Apa maksud dari kalimat yang ketiga ini, yang memberikan pesan keyakinan atas nikmat yang diberikan? Bapak Ibu sekalian, kalimat yang terakhir ini begitu penting, memberikan hal yang meyakinkan pada kita. Oh, hati-hati ya. Dan ini nanti sesuatu yang menentukan apakah kita mendapatkan nikmat lagi atau tidak. Saya ulang. Kalimat terakhir ini yang sangat menentukan apakah kita akan mendapatkan nikmat lagi atau tidak. Pelan-pelan. Itu adalah sifat Allah yang terkait dengan makna rububiyah. Ini agak dalam sedikit ya. Rabb itu adalah sifat Allah yang terkait dengan makna rububiyah. Pelan-pelan. Apa itu rububiyah? Sederhananya begini. Rububiyah adalah kalimat yang menunjukkan sifat perawatan dan pemberian segala kebutuhan. Perawatan dan pemberian segala kebutuhan. Misal, Anda sakit disembuhkan, kurang diberikan, minta sesuatu dipenuhi, salah dimaafkan, dosa diampuni, itu rububiyah namanya. Di segala kebutuhan kita yang ingin dirawat dan diberikan segala kecukupannya, sifatnya disebut dengan rububiyah. Nah, nama yang melekat pada Allah, pemilik sifat rububiyah ini, itu disebut dengan Rabb. Rabb. Makanya bapak dan ibu, saat kita akan memohon kepada Allah, minta ya, untuk kebutuhan kita, apa yang sering kita ucapkan? Rabb. Ya. Rabb. Kalau jamak kan Rabbana ya, Rabbana, Rabbana, Rabbana ya. Dan semua redaksi doa di Quran umumnya menggunakan kata ini ya. Doa yang paling favorit apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah ayat 201 itu kan Rabb ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasir. Rabb. Kenapa yang dimintakan kalimat Rabb, Rabb, Rabb? Karena sifat ini yang menunjukkan perawatan dan pemberian kasih Allah kepada kita. Ya. Yang memenuhi kebutuhan kita, melepaskan dari kesulitan ini. Rububiyah. Baik, pelan-pelan. Saya teruskan dulu.
Ketika Anda ingin bersyukur kepada Allah, hamdun jangan bedakan nikmat. Hamdun jangan bedakan nikmat. Al mesti total. Ya. Total dalam memuji. Ya. Total dalam memuji. Jangan sertakan kalimat-kalimat lain. Ini. Yang ketiga, ketika Anda mengucapkan kalimat Rabb, yakinkan pada diri kita bahwa semua nikmat ini hanya memang berasal dari Allah. Ya. Tidak ada peran kita di situ. Saya ulang ya. Yakinkan pada diri kita, memang semua nikmat ini berasal dari Allah yang punya sifat rububiyahnya. Kita enggak ada peran di situ. Ya. Tidak ada peran kita sedikit pun. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Awas, agak tipis-tipis dengan al ini. Kalau al mesti total dalam memuji, kalau al meyakinkan bahwa semua nikmat itu tidak punya peran kita di dalamnya, seluruhnya berasal dari Allah yang memiliki sifat rububiyah. Ya. Di kalau kita ingin bersyukur dikasih sehat, memang yang punya sehat cuma Allah, bukan kita. Ya. Jangan ada rasa kita punya peran di situ. Ketika kita ingin bersyukur, misal Anda ingin bersyukur pada Allah ditambah nikmat materinya, rumah lebih luas, ya, kendaraan mulai bertambah. Nah, saat Anda ingin bersyukur itu, rasakan nikmat ini semuanya punya Allah. Ya. Kita enggak punya peran di situ. Ya. Dalam tanda petik peran di nikmatnya, ya, semua datangnya dari Allah. Pelan-pelan. Ini kadang-kadang sering muncul sesuatu gambaran dari diri kita yang mengurangi kadar keyakinan ini. Sebagai contoh begini, Bu, anaknya cerdas ya, dapat ranking 1. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Tapi ya, ini juga harus belajar. Memang saya mendidik dia malamnya harus latihan 3 jam sekali. Terus papahnya juga cari yang baik-baik. Itu barangkali yang menentukan dia mendapatkan ranking. Itu sudah mengurangi kadar. Jadi kalau kita sudah mengatakan Rabb, maka sudah selesai peran kita di situ. Ya. Serahkan sebagai adab, serahkan. Walaupun kita punya peran ikhtiar di situ, tapi untuk adab kita kepada Allah, serahkan. Memang nikmatnya punya Engkau ya Allah. Ya. Kami tidak punya turut campur di dalamnya. Ya. Jelas di sini? Nah, maka ditutuplah dengan kalimat Al-Alamin. Masya Allah. Ini yang paling indah. Ini. Asalnya dari kata alam. Al-alamin, jamak dari kata alam. Kalau alam itu satu kehidupan, itu komunitas, satu tempat. Misal alam hewan, alam tumbuhan, alam manusia. Tapi kalau kita ingin jamakkan semua alam yang ada di kehidupan ini, alam malaikat, alam jin, alam hewan, alam tumbuhan, manusia dan sebagainya, kalimatnya dijamakkan jadi alamin. Perhatikan kalimat ini. Kenapa ditutup dengan kalimat al-alamin? Seakan-akan memberi kesan kepada kita, maaf, manusia, jangan merasa punya peran dalam kenikmatan yang engkau dapatkan itu. Jangan merasa memiliki bagian dari apa yang engkau dapatkan itu. Semua milik Allah, semua Allah berikan. Kalau engkau punya sikap yang demikian, total memuji Allah, tidak membedakan nikmat, tidak punya peran dalam nikmat dan tunduk kepada Allah, Masya Allah, maka Allah akan berikan nikmat kepadamu yang sangat luas. Jangankan engkau, seluruh alam saja membutuhkan, bisa Allah berikan. Saya ulang ya. Jika kita benar mengucapkan Alhamdulillahnya, total memuji Allah, tidak membedakan nikmat, dan tidak merasa punya peran dalam mendapatkan kenikmatan itu, semuanya milik Allah, maka kata Allah, kamu yang hanya manusia saja, jangankan kamu yang minta, ya, semua alam meminta, saya bisa berikan. Ya, semua alam meminta, saya berikan. Di kalimat terakhir ini, memiliki dua makna yang besar pada diri kita. Satu, Allah berjanji, jika Anda betul syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga makna tadi, maka seluruh kebutuhan kita, baik dunia akhirat, itu akan diberikan. Jangankan kebutuhan kita, kata Allah, semua alam saja minta, saya berikan, apalagi cuma kamu. Jelas ya? Seakan-akan, ya Allah, mohon mudahkan hidup saya. Dibalikan, apa cuma itu saja? Jangankan kamu seorang, semua alam minta kemudahan, saya berikan. Jadi kalau kita benar syukurnya kepada Allah, maka akan diberikan oleh Allah satu kenikmatan yang besar yang dibandingkan dengan kenikmatan seluruh alam. Jelas? Yang kedua, ini kalimat ta'dibul tawadhu. Pengajaran untuk kita merendah hati. Merendah hati. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan,
kalau kamu punya nikmat mendapatkan satu titipan kebaikan dalam kehidupan, lantas kurang syukurnya kepada Allah atau bahkan tidak bersyukur sama sekali, seakan-akan ada kecaman di ujung ayat ini. Apa sih yang punya, yang kamu miliki? Kamu punya apa sih sampai merasa tidak bersyukur kepadaku? Dalam bahasa Allah, ya, jangankan kamu yang cuma sedikit saja, saya ini Tuhan semesta alam, kamu ini cuma sedikit, ya, saya punya seluruh alam, ya. Apa layak sesuatu yang kamu miliki yang sedikit itu kamu banggakan, sedangkan kamu saat pulang tidak akan membawanya? Saya Rabbul Alamin, saya Tuhan semesta alam. Di kalimat kedua, makna kedua, seakan-akan memberi pesan, maaf, kata Al-Alamin, selain memberikan pesan, Allah akan memperjanji memberikan segala kebutuhan kita walaupun sepenuh alam. Yang kedua, maaf, berisi pendidikan kepada kita agar tidak menyombongkan diri dengan nikmat yang ada, atau tidak ingin bersikap syukur karena nikmat yang kita dapatkan sesungguhnya hanya sedikit dibandingkan dengan nikmat seluruh alam ini. Saya persingkat. Kalimat Al-Alamin memiliki dua makna utama atau memberikan dua pesan utama. Satu, jaminan dari Allah, jaminan dari Allah untuk memberikan segala kebutuhan dunia akhirat kita. Jaminan dari Allah untuk memberikan segala kebutuhan dunia akhirat kita. Kalau bahasa bebasnya begini, ya, kamu mau minta apa sih? Jangankan untuk kamu, semua alam minta saya berikan, apalagi cuma untuk kamu. Jelas ya? Jadi maaf, kalau Anda tiap hari mengucapkan Alhamdulillah, tapi hidupnya sulit, bekerja sulit, belajar sulit, ya, kemudahan tidak didapatkan, cek ada yang salah itu dalam kalimat itu, ada yang keliru. Ya. Yang kedua, maknanya penegasan Al-Quran, penegasan Al-Quran agar tidak bersikap sombong, agar tidak bersikap sombong dengan nikmat yang dititipi. Dengan nikmat yang dititipi, penegasan Al-Quran agar tidak bersikap sombong dengan nikmat yang dititipi. Dengan kurangnya rasa syukur, dengan kurangnya rasa syukur yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurangnya rasa syukur yang ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala.